Oke, sahabat ada yang kita buat lagi di lapaknya Pak Anji nih. Seperti biasa kali ini saya akan coba perlihatkan beberapa jenis akik dan permata yang material ringnya itu sudah menggunakan monel ya. Nih, monel semua nih. Gigi tapi mangkok ya. Jadi lebih rapi ya, Pak Ji? Iya, kalau ada gigi itu gigi biasa kan enggak pakai mangkok. Betul. Kalau model gini kan gigi nih. Kan ya. Biasanya kalau batu keting ini nggak bisa pakai gigi. Iya iya benar. Benar. Oh iya. Ini benar-benar ngikat ya? Kan masuk batu. Benar. Kalau batu itu juga alpaka super juga nggak begitu. Cuman nopang di atas doang ya? Nongkrong di atas. Nah, ini satu lagi. Oh iya, rapet banget ngikat ya? Model ini kan rapet jadi sampingnya rapet. Ya, lebih rapi. Iya, rapi. Kita banyak pilihannya nih, mau yang merah, oranye. Ini kucubur. Yang jelasnya kita buka tiap hari, Pak Ji. Tiap hari. Dari jam berapa biasanya, Pak Ji? Mulai jam 9. Dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Kan sudah ada nomornya, tinggal ngubungin Pak Ji aja, takutnya nutup ya kan. Ini pink rose kan ya, apa ruby? Ya, bukan, itu pink rose. Pink rose ya. Jadi ini. Jatuh mulu nih. Ini jamrut kali nih? Jamrut India. Nah, ini biduri bulan ada lagi nih. Biduri bulan. Ada red garnet lagi ya. Dia berapaan dia, Pak Ji, di sini? Ini ada red garnet. Berapa nih? Itu 200. 200. Asli natural. Red garnet ya. Natural. Oh, ini yang bentukan opal. Pak Ji. Ini ya. Ini apa nih? Siem. Iya, siem Bangkok. Pemain politik. Siem Bangkok. Ini apa nih? Mata kucing. Oh, mata kucing. Pandan Yunan. Pandan, iya jenis pandan sih, pandan yang Yunan ya, Yunan nih, lebih ke pandan nih. Ada garisnya. Kan ada yang ukuran gedenya tuh, yang kecilnya. Ini sama biduri bulan. Banyak juga biduri bulan kita ya, kecil-kecil ya. Saya sekantoran. Apa jenisnya, Pak Ji? Jamrut Jambia. Jambia. Titanium ya? Titanium asli. Kalau titanium kan dibilang luntur enggak? Dia awet juga sih, termasuk awet ya titanium. Luntur enggak, dibilang enggak luntur ya namanya juga. Keruman dia, ya, karena dia keruman. Namanya juga macam-macam, cuman itu asli titanium. Kalau titanium kan awet. Lebih awet walaupun betul. Walaupun setahun kuat. Karena kerumannya dia ya, bukan manual. Kecuali ini apa namanya? Rhodium. Kalau rhodium mah seminggu juga habis. Sama dia kayak alpaka. Iya, paling lambat juga sebulan lah habis. Kalau itu sampai tahunan. Kalau titanium lebih awet, ya. Lebih awet. Kelihatan black sapphire, mantap nih black sapphire-nya. Ini lagi banyak banget ini pilihannya nih. Apa ini? Sama biduri bulan. Anggur bulan. Anggur bulan. Anggur bulan. Ini ruby ya. Sudah di aja saya. Ya. Hah?
Ruby. Nah, ini tetesan air sama nih, bulan juga nih. Nah, model gini kalau di robening kan ikatan monel, ini kan enggak ada. Mana coba lihat wajah. Oh, enggak ada ini. Kok bisa ya? Kecil begini ya? Pakai gigi ya begitu. Paling susah itu kalau itu kan dipesankan sama bengkel gitu. Bukan pabrik bengkel, bukan itu bukan pabrikan. Pengrajin memang ya, pengrajinnya. Ini itu bentuknya tuh. Pengrajin tangan ini model giok ini. Model giok diikat begini. Tanam lagi ya? Tanam tuh. Oh iya. Dan kita ada ini jual perkodinya. Iya, ada juga. Ini giok ya? Giok. Bekas gelang-gelang itu mah. Oh, dikecilin ya. Nah, ini nih lebih antik lagi nih. Usah yang kecil begini. Iya. Tapi kalau enggak dipesankan enggak bakalan rapi gitu. Oh. Iya. Saya kan beli batunya. Iya. Sama tukang ketang. Dia yang pasang ya? Iya. Saya yang pasang. Cuma diukurin doang. Bisa se kecil banget ini. Saya yang masang cuma diukur doang. Kecil banget. Bisa ya ngikatnya. Jadi orang nggak ragu lagi kalau pengen monel ya bentuk apapun juga ada. Disediakan mulai sampai kacang segede kacang kedelai ada sampai 15 cm ada. Bisa ya? Iya. Misalnya kalau cari-cari yang gede sini aja bisa. Kita bisa bantu lah ya. Insya Allah. Dari yang kecil sampai yang gede pokoknya ada lah di sini. Oh, ada yang belum naik ring. Karena masih banyak, Pak Haji, biarin aja dulu. Kecil-kecil banget nih, tapi bisa lo diikat. Yang sekarang kan orang kadang-kadang nyarinya yang kecil-kecil mungil gitu. Betul. Apalagi orang-orang kantoran, iya. Kan dia nggak suka yang gede malah. Ada juga kemarin tangannya gede cari yang kecil itu. Wah, itu gimana itu? Digedein lah terpaksa. Tapi bisa ya? Bisa. Diakalin ya? Diakalin aja pentingnya mah. Jadi. Ini 2000-an ya? 2000-an. Hmm. 2000-an nih cakep nih. Cakep di 2000-annya ada. Browser naon. Banyak banget ini kuliannya nih. Oh, ini anu apa namanya? Lumut. Itu lumut Aceh. Oh, Aceh. Tutul beras. Itu jenis giok ya? Giok tutul beras. Seperti ini sama nih mana. Mirip ya? Iya, mirip. Giok tutul beras namanya. Giok tutul beras, giok Aceh. Ini juga di atas giok Aceh banyak nih. Iya, itu Sungai Dare. Oh, Sungai Darenya. Dari Kembang Jati. Kembang Jati. Ini solar. Solar. Ih, banyak solar ini. Solar berapaan kita kasih nih, Pak Ji? Jarang solar, nih. Ya, paling banyak. Bulannya 2,5. 2,5 ya, 250 ya. Itu belimbing. Giok belimbing. Kita kasih berapa nih giok belimbing? Itu ikatnya perak itu paling 400-an. Oke. Perak itu. Ringnya udah perak ya. Kalau ini yang monel. 2,5. Tuh banyak banget tuh. Nah, sekarang yang di dalam kotak nih ini nih. Kalimaya nih, yang nyari Kalimaya nih. Kita kasih berapa nih Kalimaya? Anu, alpaka super ya? Iya, alpaka super. Itu udah jarong itu walaupun kecil lumayan mahal itu. Full jarong ya. Full jarong paling gopean. Gopean nih teman-teman, tapi enggak perlu repot. Ini karena enggak perlu di center ya, sudah jarongnya udah kelihatan. Jarong. Yang solidnya jatuhnya.
Widih, wah jarongnya. Alpaka super ini masuknya. Ya. Tinggal pilih aja nih, tuh itemnya banyak pokoknya. Materialnya juga beda-beda. Oke, ini juga ada nih di kotak ini nih. Mana? Mana Pak Ji? Oh, ini ruby ya? Ruby sama sapphir. Nih teman-teman, ini ruby ada, sapphir ada tuh. Ini rubinya ada stirnya? Ada, mana? Ini? Ada itu mah. Itu mah Birma punya. Oh, yang Birmanya. Kita kasih berapaan dia? Paling gopean. Gopean ya. Itu udah ikat perak itu. Oh, udah perak. Ya. Oke. Okay. 500 ribuan nih. Udah perak tapi. Ya. Ada iya, Birma kan ada. Peraknya aja ketahuan. Ini iya. Sapphir Birma nih, nih. Iya. Sama ya 500-an ya? Iya, kurang lebih lah. Enaknya udah ketahuan bisa 300 lebih itu ya. Ini juga di kotak ini juga ada. Ada yang kalimaya gede. Ini ada ruby, ini ruby daging apa ruby ya, apa nih maksudnya? Iya, ruby daging itu Birma. Ini ada jamrut. Ruby Mojambi. Ini Mojambi, ruby juga jenisnya. Banyak banget ini koleksinya Pak Haji nih. Nah, kalau ini dua ini kalimanya black opal nih. Iya. Black opalnya tuh jarongnya tuh. Udah jarong. Nah, itu gede juga itu agak mahal. Tuh. Berapa dia nih? 1000. Nah, 1000 nih. Kalau ini 7,5 yang kecil. Oke, 1000 dan 7,5. Itu udah super. Jaroman enggak diragukan iya. Lagi dah. Iya. Udah bagus. Ini sama, ini ruby. Oh, ini kalimanya. Ini kalimanyanya nih. Kayak susu. Milky atau susu ya. Berapa nih? 400. Oke. Ini yang hitam. Oh, ini sapphir. Sekitar 3,5 lah. 3,5. Oke. 350 ya. Kalau itu agak lumayan itu. Ruby kan? Ruby. Mojambi itu menggopean. Gope. Mojambi ya. Ini jamrut lagi nih. Itu jamrut India. Ikatnya udah perak. Wih, udah perak ya? Tebel juga nih peraknya nih ya. Oke. Nih, teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana tuh. Oke, bisa disebutin lagi Pak Ji nomornya. Jadi biar teman-teman tidak nyasar kalau misalkan ke sini. 085 222 lagi 69 15 29. Telepon bisa, WA bisa, kita buka dari hari tiap hari. Nah, misalkan ada yang minta dikirim nih, misalkan uangnya sih dia transfer, barang minta dikirim, kita bisa bantu nggak yang begitu? Bisa. Bisa ya? Ada nomor WA. ATM-nya. Ya, yang penting dananya ditransfer dulu, ya baru kita kirim ininya. Kalau misalkan tidak percaya sama Pak Haji atau pengennya lewat saya, kita tetap bisa, harganya tetap harga Pak Haji. Ya. Oke, siap. Oke Pak Haji, makasih banyak nih. Sudah kita review lagi, mudah-mudahan setelah kita review kita update pengaruh juga buat penjualan Pak Haji. Kami berharap biar Pak Haji selalu dalam keadaan sehat, bisa selalu support Perbatu Indonesia. Oke Pak Haji, sehat selalu ya, biar berkah ya Pak Haji ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah update lagi untuk kesekian kalinya di lapak Pak Haji. Nanti teman-teman bisa mampir langsung ke sini, bisa juga dana ditransfer, barang kita kirim, karena kami tiap hari buka dari pagi sampai sore. Yang Momonel masih ada, yang tadi kita sudah review, ada titanium juga. Ada alpaka juga, ini apa kuningan ya? Lengkap. Tuh, ada kuningan, ada alpaka, ada titanium. Batu-batunya juga dari ujung ke ujung nih. Nice, banyak banget. Oke, siap. Oke, sahabat Daeng, itu tadi sudah bisa di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Pasar Anyer Tangerang, dekat dari Masjid Agung ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen ke sini. Nah, tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan habis sholat jamaah bisa mampir ya. Iya, bisa. Nah, jadi pokoknya di depan toko Gunung Kawi nomor 24. Nah, tuh, patokannya itu ya. Iya, patokannya. Nah, oke, jadi langsung berpacu ke sini dan tidak kemana mana. Dari tahun 82. Udah di sini ya tuh, dari tahun 82. Totalitas coba. Aduh, konsisten ya kita bertahan di sini. Oke, nanti kita akan update lagi. Mudah-mudahan ini video bisa mensupport beliau dan juga mensupport para penghobi. Sampai ketemu lagi di grupnya. Salam satu beda lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di virus aja nih.